Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa teman-teman. Untuk hari ini, pagi hari ini ya, untuk armada dari PO Arianto 7 keberangkatan dikerahkan untuk menuju ke Pulau Madura. Mantap banget dari ini ya teman-teman. Kemarin udah 7, sekarang 7 lagi. Luar biasa. Menuju hari raya Idul Fitri 1445 Hijriah, PO Arianto Pulau Senyum, penumpang Madura full senyum, pokoknya bolo-bolo. Nanti kita absen ya satu persatu armada-armada apa aja, HM berapa aja yang masuk terminal Tanjung Priok teman-teman. Kalau misalkan ini cuaca nggak panas teman-teman, tak mubeng-mubengi. Lagi lur, satu persatu juga para calon penumpang, satu pick up pada tekai lur. Penumpang Madura itu selalu luar biasa bolo-bolo. Yang numpak siji barangnya satu pick up, luar biasa pokoknya. Yang datang duluan dapat bagasi, yang datang belakangan tidak keduman bagasi. Aduh, pimen iki ya. Pokoknya bagasi milik Allah nih, kayak gini caranya teman-teman ya. Di depan saya sudah dua armada PO Arianto. Mantap jiwa ini, dua armada PO Arianto sudah standby. Ada dari Pandawa 87 juga baru masuk terminal Tanjung Priok nih teman-teman. Pandawa 87 hari ini dua armada. Pandawa 87 aja bisa dua armada teman-teman. Apalagi PO Arianto. PO Arianto hari biasa aja sampai 3-4, ini hari momennya lebaran ya, mudik lebaran sampai 7. Dan kalau misalkan kurang nambah lagi teman-teman, jadi 8 sampai 10. Luar biasa pokoknya untuk PO Arianto. Full senyum pokoknya ini. Untuk barang bawaannya tuh isinya apa ya? Kok bisa satu mobil pick up itu balik kampung kabe ya? Untuk PO Arianto yang standby 1, 2, 3, yang baru standby 3 teman-teman. Untuk para teman sahabat kabe Oyo Yeser ini yang masih menjalankan ibadah puasa hari ini, semoga puasanya lancar sampai beduk maghrib. Dan buat para teman sahabat kabe ya, pokoknya hari ini mudah-mudahan lancar jaya. Ini lor, ini satu persatu juga para pemudiknya sudah mulai ke armada-armada ya yang akan dinaiki. Untuk Madu Gizmo juga ada teman-teman. Wah, ternyata ini penumpang dari Pandawa 87 aja penumpangnya satu pick up ini barang bawaan. Waduh, kayak sini apa kendil, di sini kendil, wajan, sepeda anak, luar biasa teman-teman. Itu ada mainan anak bocah ya, kereta-keretaan bocah, segala macam digawa mudik pokoknya. Ntar kalau dari kampung coba maring Jakarta maning lor, belakang lor kendili lor, kendili sini apa kalau di sini ketupat apa lontong apa opor ayam ya lor. Untuk avatar ini ternyata avatar ya teman-teman, avatar ini kali ini dia yang bawa Om Yosa. Panen penumpang hari ini teman-teman, ini datang lagi satu mikrolet, satu dua mikrolet ternyata teman-teman. Avatar hari ini dikeroyok penumpang. Untuk PO Arianto hari ini dikeroyok penumpang. Untuk Centrum Madu Gizmo juga standby. Untuk PO Arianto avatar luar biasa hari ini teman-teman. Ini biasanya avatar ini jatahnya mana ini? Jatahnya ini ya,
pasar Jumat, tapi hari ini dia masuk atau lagi mengisi kekosongan dan armada bantuan untuk terminal Priok menuju Madura, teman-teman. Mantap jiwa ini, dingklek kelor, dingklek dikawal balik ya. Mantap juga pokoknya, dingklek segala macam dikawani balik. Balang boyok titip nenyong ini kita tombak, mbak itu dingklek eh. Dingklek dikawal balik, gua maring mangkat Jakarta maning, dikawal maring ring Jakarta maning. Wah luar biasa ini, dingklek segala macam dikawal balik, teman-teman. Pemudik Madura datangnya keroyokannya lur. Belakangnya lor dingklek ditenteng-tenteng lor. Bukan yang dulur rapat dengan kursi ya, jadi dingklek bisa ngegawain jagung yang dulur. Pokoknya untuk Madura, pemudik Madura itu kalau datang keroyokan, teman-teman, luar biasa. Satu mobil, satu pick up keroyokan untuk masuk ke PO Haryanto. Ini armada baru aku berjumpa ya teman-teman, yang baru aku temui ini armada yang biasanya itu si Ayunda. Kres-kresannya untuk Avatar, teman-teman. Ini baru ketemu Avatar Om Yosa di balik kemudi. Dan alhamdulillah hari ini juga langsung diserbu oleh para calon penumpang Madura. Luar biasa untuk Avatar dari BO Haryanto. Lah kelur penumpangnya lur ya, untuk masuk lagi dari Garuda, Mas. Yang mau ke Cepu Purwodadi Semarang ini Garuda Mas angkatan siang dari terminal Tanjung Priok, teman-teman. Mantap juga ini, jam berapa ini? Jam 10 ya. Jam 10 pagi menjelang siang baru masuk Grogol, baru masuk Priok, teman-teman. Untuk Avatar PO Haryanto, wah ini datang lagi satu mobil. Luar biasa dari tadi kok penumpang rak pedot-pedot lur. Datang lagi satu mobil untuk penumpang Avatar dari PO Haryanto. Mantap juga ini teman-teman untuk Avatar. Penumpangnya lur luar biasa lur. Gerombolan-gerombolan ya penumpangnya. Madura beraninya keroyokan datangnya, teman-teman. Untuk penumpang dari Madura tuh beraninya keroyokan, satu mobil satu pick up datangnya bareng-bareng, luar biasa pokoknya, mantap jiwa. Jos gandos pokoknya pemudik Madura beraninya keroyokan, luar biasa ini teman-teman. Avatar panen penumpang. Sementara ini ya standby lagi satu yang di belakang terminal, teman-teman, untuk PO Haryanto yang akan segera diberangkatkan lagi. Ini kalau berangkat satu, armada yang satunya di belakang langsung masuk, teman-teman, mengisi kekosongan parkir. Pokoknya pemudik Madura itu weleh-weleh ya teman-teman, luar biasa. Datangnya juga keroyokan, rame-rame bergerombol, kadang bikin krunya tuh bingung. Mana barang bawaannya, mana penumpangnya gitu lur ya. Mantap jiwa pokoknya untuk pemudik Madura. Sehat selalu dan selalu rezekinya lancar jaya. Kita pantau dari kejauhan saja, teman-teman. Ini bang baru masuk lagi. Ternyata datang lagi satu mobil, teman-teman.
apa yang terjadi ya teman-teman. Datang maling satu mobil, kita pantau dari kejauhan saja teman-teman. Ini dua BO Arianto di sanding dengan Pandawa 87. Wah, luar biasa ini. Ini sebentar lagi akan diberangkatkan. Nah, kayak lur, teka maning kayak lur. Teka maning satu mobil maning kayak mobil putih loro kayak benya teka kayak lur ya. Ternyata penumpang dari Haryanto Mania teman-teman. Untuk Sinar Jaya ini kombi bus juga akan diberangkatkan juga Sinar Jaya. Sinar Jaya dan itu situ ada lagi penumpang dari Haryanto. Datang lagi satu taksi, luar biasa ini penumpang Haryanto ke orang pedot-pedot peramari-mari teman-teman. Teka maning kayak gue ya. Untuk Haryanto ini yang tanpa wayang akan segera diberangkatkan. Haryanto tanpa wayang tapi tetap bisa, yang sayang ini lur, diperangkatkan dari Madura, diperangkatkan dari Priok menuju Pulau Madura untuk menyambut bulan suci Ramadan ya, belajar Ramadan untuk menyambut dari Raya Idul Fitri teman-teman, 1445 Hijriah. Langsung diperangkatkan sos, pokoknya luar biasa. Hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Tinggal menghitung hari lagi teman-teman untuk menuju hari lebaran. Para calon penumpang berbondong-bondong, orang pedot-pedot dari terminal Tanjung Priok ya teman-teman. Untuk angkatan paginya yang ke tim ngapak juga ada, pagi dan sore untuk tim ngapak Sinar Jaya Dewi Sri ada terminal Priok teman-teman. Lagi kita kemaning lur, luar biasa, satu berangkat satu datang, mantap pokoknya. Langsung mengisi shelter keberangkatan. Hati-hati pokoknya, ini penumpang sudah menunggu. Datang lagi. Ini yang warna biru ini apa nih ya? Ini 172 apa berapa nih ya? Koniknya ditempel pakai kertas doang teman-teman, berarti ini darurat ya, bantuan, bala bantuan nih teman-teman, karena penumpang hari ini berdos untuk Madura, jadi bala bantuan selalu siap siaga pokoknya. Dan diperangkatkan langsung ternyata bolo-bolo sekaligus mengakhiri video ini. Nanti disambung dengan video terbaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faizin, bolo-bolo ser. Thank you.
jadi Losari, Dora, Kembang, Pati, itu Wangkatan, Aji.